kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah difonis dalam kasus ini membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Akhirnya berpindah terutama perbedaan antara tuntutan jaksa dan hasil visum yang sangat mencolok. Tuntutan jaksa yang dibacakan berdasarkan hasil kerja Polresta Cirebon bahwa kasus kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan berencana, di mana ada tusukan di bagian dada dan perut korban, namun hasil visum dan otopsi dokter rumah sakit Gunung Jati menjelaskan bahwa korban Eki meninggal dunia akibat tanda-tanda trauma benda tumpul. Sedangkan hasil visum untuk jasad Vina ditemukan adanya traumatis akibat benda tajam dan tumpul yang memang dibuktikan ada luka di bagian pipi, punggung, dan tangan. Puasa hukum ke-8 terpidana juga menyinggung ayah Eki yakni Ibtu Rudian telah mendapatkan informasi yang salah. Membuat kami lebih kuasa hukum terpidana menduga Rudiana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa koordinasi. Di sisi lain, ketakutan tengah dirasakan oleh salah satu terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal. Ketakutan ini menyusul rencana kepolisian yang akan kembali memeriksa keterangan para narapidana untuk mengungkap kasus ini lebih jelas. Saka Tatal mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan, diklaim ia alami dari kepolisian saat penangkapan tahun 2016 silam. Lantas, apakah berkas tuntutan yang dibacakan betul tidak memuat informasi yang sesuai dengan hasil otopsi? Dan apakah ada kemungkinan kepolisian melakukan tindakan tidak profesional dalam melakukan penyelidikan? Tim TV One mengabarkan. Perbincangan kami malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada episode minggu malam kemarin di mana kemarin kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengacara dari Saka Tatal yaitu Ibu Titin. Saka Tatal adalah salah seorang terpidana dari kasus tewasnya Vina dan Egi yang saat ini juga sudah dibebaskan. Saka Tatal buka suara. Ia bercerita bahwa 2016 silam ia dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian diberikan atau juga dilakukan intimidasi sehingga mengaku menjadi salah satu pembunuh. Yang menyebutkan ataupun juga membuat e, tewasnya Vina dan juga Eki, kemudian juga Saka Tatal melalui kuasa hukumnya menceritakan adanya perbedaan-perbedaan dari keterangan yang ia sampaikan dengan tuntutan jaksa. Kemudian, juga bagaimana hasil visum ini berbeda. Ada beberapa hal lainnya, tapi yang pasti pada malam hari ini kita juga akan kembali melihat bagaimana sebenarnya upaya dari kuasa hukum Saka Tatal. Pernahkah di masa-masa itu kemudian berupaya untuk? meluruskan bahwa Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Untuk bisa membahas dan juga melanjutkan perbincangan mengenai hal ini, sudah hadir tentunya di samping saya para narasumber, yaitu yang pertama adalah Pak Hasto Atmojo yang juga merupakan Ketua LPSK 2019 sampai 2024. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana sudah bergabung juga dengan kita Bang Aristo, Bang Haribuan yang juga merupakan pengamat hukum pidana. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam. Baik, oh, dan juga nanti kita akan terhubung dengan para sumber lainnya. Ada Pak Albertus Wahyurudanto yang akan juga mewakili Kompolnas. Sepertinya masih akan coba kami hubungi. Dan juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Tapi yang pasti Pak Hasto dan juga Bang Aristo juga mengikuti kasus ini mungkin hingga ya. saat ini mungkin dari Bang Aristo terlebih dahulu. Uh -huh. Pengakuan dari Saka Tatal ini salah tangkap bahwa ia bukan pelaku tapi kemudian dipaksa mengaku bahwa ia merupakan salah satu pe pelaku pembunuhan ini. Ada prosedur yang salah mengenai hal ini. Bang Aristo bagaimana melihatnya? Gini Mbak Putri, yang pertama ini kan baru dari pengakuan dia sendiri. Betul. Artinya dari pengakuan dia sendiri ini alat buktinya hanya satu komponen. Masih ada yang lain. Apakah betul dia korban salah tangkap? Ya. Sampai sekarang itu kan masih klaim. Kenapa masih klaim? Karena putusan yang berlaku kepada dia kan belum di overturn, apa belum dibatalkan. Kalau dia merasa sebagai korban salah tangkap atau salah prosedur, sebenarnya kitab undang-undang hukum acara pidana menyediakan jalur untuk itu, hmm. yaitu adalah gugatan ganti kerugian untuk korban salah tangkap. Hmm. Ya. Tetapi untuk melakukan itu harus Putusan yang menyatakan, dia kan, dia dinyatakan bersalah. Ini Betul. kan, si, siapa namanya? Sa Tata, siapa? Iya, Saka. Tatal, Tata. Saka. Kita sebut saja Saka. Ya, Saka, ya, Saka. Hmm. Ini kan diputuskan sudah bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap, dan dia sudah menjalani hukuman itu. Betul, artinya dia harus merevisi dulu putusan itu dengan bukti-bukti lain selain dari klaimnya. Dia hmm. melalui apa? Dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Hmm. Nah, peninjauan kembali itu kan bisa diajukan kalau ada bukti baru. Kalau ada pertentangan keputusan hakim atau ada kekilafan, nah itu yang mesti dia buktikan. Hmm. Tidak bisa membuktikan tiga unsur itu dari klaim dia sendiri, okay. itu yang penting. Hmm. Jadi dia harus dinyatakan secara sederhana. Dia dinyatakan sebagai korban dulu. Baru setelah itu dia bisa mengajukan gugatan ganti kerugian karena dia ada kesalahan prosedur tadi. Nah disitulah mungkin LPSK bisa membantu ya, Pak hmm. Hasto ya, hmm. dari penilaian dari assessment LPSK. Tapi Baik. yang terpenting dia harus membatalkan dulu putusannya karena dia ini sekarang statusnya kan terpidana yang sudah menjalani pidananya, hmm. hmm. gitu, Mbak Putri. Baik, LPSK bisa memberikan bantuan. Itu kata Bang Aristo. Bantuan seperti apa? Bagaimana prosedurnya, Pak Asto? Yang pertama saya perlu menjelaskan ya. Hmm. Eh, subyek yang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK itu ada lima. Ya. Yang pertama saksi, yang kedua korban, yang ketiga eh, pelapor atau whistleblower. Yang keempat itu saksi pelaku atau justice collaborator dan yang kelima ahli. Nah ini kita harus melihat siapapun yang akan memberi, eh, mengajukan permohonan ke LPSK harus memenuhi salah satu dari subjek ini. Baik, Saka dalam kasus ini masuk yang mana mungkin Pak Asto? Saya kira belum masuk kalau menurut penjelasan Pak Aristo tadi okay. ya. Oke. Ya hmm. dia terpidana yang sudah menjalani hukuman mm -hmm. nah, dia kalau di, sudah ditetapkan bahwa dia adalah korban atau suatu saat nanti dia ditetapkan sebagai saksi itu baru bisa memohonkan perlindungan pada LPSK mm, baik, sehingga so, kemudian prosedurnya seperti apa kemudian Mbak Aristo ini ketika ingin diangkat kembali jadi begini, ini kan masih ada proses terhadap pembunuhan Vina ini kan masih berjalan yeah. ada yang sudah dipidana 8 orang Saka ini kan sudah bebas duluan karena Betul. dia ada di bawah umur, masih hmm. ada tiga lagi. Betul. Nah, tiga lagi ini yang masih dicari, yang masih DPO itu kan masih bisa diinvestigasi kembali hmm. dan Saka ini bisa menjadi saksi akan ketiga DPO ini. Baik. Ya, baik. makanya dia kan tadi saya dengar keterangannya dia didatangi juga oleh polisi untuk yeah. digali keterangannya. Nah, di posisi yang tiga terpidana, sorry, tiga DPO yang belum ketemu ini dia bisa menjadi saksi. Hmm. Hmm. Nah, di sinilah mungkin ketika dia menjadi saksi ini. Saya nggak tahu apakah dia bisa menjadi whistle blower apa nggak dia tahu apa nggak ya. karena okay. saya lihat keterangannya dia katanya nggak tahu kan ya, dia nggak tahu tentang kejadiannya kalau dia nggak tahu tentang kejadiannya ya dia nggak bisa bersaksi banyak kalau dia tidak bersaksi banyak tidak bisa jadi whistleblower blower atau justice collaborator LPSK tentu ruang geraknya terbatas ya, ya hmm. untuk ini itu hmm. yang pertama kecuali kecuali si Saka ini mengajukan peninjauan kembali, hmm, baik. ya tadi peninjauan kembali yang membatalkan putusannya dia sebelumnya, okay. yang dia dipidana penjara selama sekitar tiga 3 tahun. Tiga 3 ya. tahun delapan bulan ya, kalau saya tahun tidak kalau salah. Tidak ya. salah. Hmm, kalau sekarang bulan, statusnya dia yang menempel kepada dia adalah terpidana, Terbidana. putusan okay. itu tetap berlaku kepada dia dan baik. dia sudah jalani itu. Baik, kita akan langsung saja juga dapatkan keterangan dari Ibu Titin Priyaliyanti selaku kuasa hukum Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Titin. Ibu Titin bisa mendengar suara saya. Sepertinya masih di mute, Ibu. Hingga kami juga belum bisa mendengar suara Ibu. Ya. Baik. Sudah baik. bisa dengar, Mbak? Sekarang sudah bisa mendengar. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak. Baik, ya Ibu tadi kami waktu sebelum Ibu bergabung kami membahas di sini apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Saka Tatal selama ini, apa yang sudah ia buka. Ada tentunya eh, Pak Hasto Atmojo selaku ketua LPSK 2019 sampai 2024, kemudian juga tadi kita mendengarkan pandangan dari Bang Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana. Bang Aristo mengatakan bahwa ini adalah baru pengakuan sepihak. Adakah kemudian rencana untuk bisa membuka ini kembali, kemudian juga melanjutkan, mengajukan PK Bu Uh, ya Mbak, kalau PK kan harus ada novum. Uh -huh. Nah, nah sebetulnya ada uh, yang kita sebetulnya gini, yang kita sikapi dari awal itu masalah penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat penangkapan, kemudian juga masalah yang terkait selama persidangan yang fakta-fakta persidangannya sudah saya kemukakan di beberapa media kemudian sekarang terbongkarnya semua itu kan sebetulnya sudah saya lakukan sejak 2016-2017 hanya baru sekarang terbukanya kalau masalah PK tentu saja dari cara penangkapan mekanisme saya kan nggak ngerti mbak waktu ditangkap itu ini sebutnya penyelidikan atau penyidikan karena informasi penangkapannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan kemudian dari fakta persidangan antara eh, antara tuntutan dan eh, keterangan visum dan keterangan otopsi itu sangat jauh berbeda. Kalau dari tuntutan, kematiannya berdasarkan tusukan benda e, tajam berupa samurai pendek di bagian perut, sedangkan hasil e, visum itu retakan di kepala bagian belakang dan tidak ada tusukan. Hasil otopsi retakan di bagian kepala yang mengakibatkan terjadinya kematian. Kalau misalnya sejak awal penanganan saja sudah tidak ada surat penangkapan dengan ancaman hukuman 338340 kemudian di persidangan juga majelis hakim lebih mendekat putusannya lebih percaya kepada tuntutan tetapi mengabaikan visum dan mengabaikan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh dokter bagaimana dengan saksi-saksi alibi yang kita hadirkan putusan itu sama sekali tidak mempertimbangkan hasil forensik atau hasil visum yang tertuang di dalam BAP dan dihadirkan eh, ahli-ahlinya itu dihadirkan dalam persidangan. Jadi produk hukumnya kan dari sejak di tangan kepolisian di kejaksaan ketika proses sampai P21 kan tetap ketika, sebetulnya kan sudah ada perbedaan antara tuntutan yang menggunakan, yang kematiannya disebutkan oleh tusukan dengan bukti-bukti yang terlampir dari hasil visum dan hasil otopsi baik tetapi kan perkaranya tetap tidak ada perubahan sampai vonisnya seperti itu uh, untuk tujuh orang eh uh, hidup satu orangnya 8 tahun. Baik, baik Putitin, kita tahan sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda dan sudah bergabung dengan kita tentunya dari Kompolnas Bapak Albertus Wayurdanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri. Ya baik, Pak Wahyu, tadi mungkin juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Titin, ini selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada salah prosedur penangkapan, sehingga kemudian disebut sebagai salah tangkap Saka ini. Kemudian juga ada hal-hal yang memang diabaikan oleh Jaksa, kemudian juga untuk bisa menentukan vonis dari kasus ini. Nanti mungkin pihak Kompolnas bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami serah kembali saat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, sudah ada narasatu, narasumber lagi yang bergabung dengan kita, dan akan memberikan pandangannya, tentunya melalui daring, Pak Wahyu. Tadi sudah sempat saya kenalkan dari Kompolnas, ini akan melihat dan juga menyikapi apa yang menjadi aduan dari Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Ini dari sudut pandang Kompolnas, Pak Wahyu, ada laporan yang dilakukan oleh Putitin setidaknya kemudian membuka fakta kembali dari kasus yang terjadi 2016 silam ada salah prosedur penangkapan kemudian juga kita dengarkan tadi bagaimana Putitin bercerita hasil visum ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di pengadilan juga termasuk juga yang menjadi tuntutan dari jaksa ada upaya dari komponas pada saat itu pada saat kasus ini sedang berlangsung Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Putri. <tuh> Jadi perlu kami uh, sampaikan. Kondisi ini sudah kami perkirakan akan banyak yang kemudian menyampaikan informasi-informasi tambahan atau lanjut karena begini kita melihat uh, kejadian ini kan uh, aneh 8 tahun itu dianggap sudah nggak ada masalah sudah dipikir sudah clear semua rupanya tidak diduga kan ada film final uh, sebelum tujuh hari lalu itu berkembang dan era 2016 beda dengan era 2024 sebelum uh, Sebelum pandemi, orang tidak begitu aware dengan namanya medsos. Setelah pandemi, yang namanya medsos itu hal yang biasa untuk semua orang. Begitu ini muncul, sekarang semua bersuara. E, karena yang tidak terungkap di fakta kan ketika di publik, maksudnya di publik, ketika di persidangan semua mencabut BAP. Nah, sekarang semua teriak. E, hal ini menurut saya e, sikap dari Polda Jabar yang sangat lamban merespon ini hanya dengan statement-statement, lalu muncullah banyak spekulasi, muncullah orang yang mengajukan data, dan ini kalau tidak segera diatasi dengan cepat, maka statement dari Mapespori yang akan turun memberikan bantuan teknis dan taktis itu segera mungkin. Sepanjang itu mundur terus, maka akan nanti sebentar lagi, tentu ada yang mengungkap lagi, ada yang mengungkap lagi, dan ini akan seperti bola salju yang eh, menurut saya kalau eh, tidak tidak diatasi secara Uh, pasti dan secara detail uh, yang kami sarankan menggunakan scientific crime investigation dengan memeriksa kembali uh, mereka yang sekarang di RP kemudian mendalami uh, tidak sekedar uh, membuat apa uh, membuat uh, publik itu senang dengan dengan statement-statement yang menghibur dalam tanda petik seperti kemarin ada nyebar DPO orangnya nggak jelas siapa orangnya lagi uh, laki perempuan umur berapa yang terjadi kan kemudian spekulasi-spekulasi sampai lurahnya akan membantah kebingungan sebagainya. Ini nanti akan muncul lagi kemarin yang uh, saka yang sudah kan sudah keluar dari dari uh, penjara uh, tahun 2020 tidak pernah ada problem. Begitu ini muncul seolah-olah ada banyak kesempatan untuk untuk akan menunjukkan bukti baru atau ingin menunjukkan saya ingin ada keadilan baru. nah ini kemudian akan berkembang terus. Jadi pendek kata menurut saya ini perlu disikapi serius Polri ini reminder uh, reminder bagi Polri sekarang ini tidak lagi zamannya nutup nutupi tidak lagi zamannya statement harus action dan action itu harus secara taktis betul uh, sehingga publik tidak dibuat uh, apa uh, dengan spekulasi, -spekulasi yang yang justru membingungkan orang nanti ya. ya. Pak Wahyu, Pak Wahyu mengatakan ini harus disikapi dengan cepat, ada aksi dengan cepat mana kemudian yang ya. harus kemudian di, di, diberikan penanganan terlebih dahulu, menemukan DPU, 3 DPU tersebut atau kemudian pihak kepolisian juga mendengarkan dan membuka kembali keterangan-keterangan ataupun juga fakta-fakta yang baru diungkap termasuk juga oleh Saka ini Mbak, yang namanya 3 DPU itu kan sampai sekarang bikin orang bingung kan tidak jelas siapa orangnya statement silakan cari Silahkan orang melapor, tapi melaporkan siapa? Kan tidak pasti, kan bisa dilakukan. Mohon maaf, ini uh, saya tidak begitu menguasai, tapi secara logika, bisa misalkan memeriksa kembali delapan orang, menanyakan secara detail apa yang pernah dilihat, kemudian uh, yang pernah tergambarkan, dibuat sketsa, misalkan ya, atau dengan cara lain, uh, apa, uh, di uh, bantuan dari Mabes. Mabes ini kan akan memberikan bantuan teknis dan taktis di sana kan banyak expert expert enggak? banyak ahli ahli yang lebih lebih paham dalam hal uh, penyidikan dan penyidikan uh, lebih paham mengenai forensik dan sebagainya ini kan harus harus segera didorong mbak push kalau ini nggak didorong ya ya seperti ini nanti ada lagi yang muncul lagi ada fakta baru fakta baru jadi nanti semakin uh, berkembang isunya dan semakin liar spekulasinya saya kira uh, ini nggak bisa main-main lagi publik hmm. sudah sudah menunggu betul dan korpora sudah bersurat ke Podam Jabar untuk minta penjelasan resmi kronologis sampai hari ini belum ada jawaban dari Polda Jabar mm. surat jawaban uh, itu belum ada maksud kami dengan kami bersurat mm. kalau ada pegangan dari Polda Jabar setidaknya kami tahu apa kesulitannya sih mm. kalau kesulitannya itu diatasi oleh kita ya kita atasi kalau tidak bisa ya kita diskusikan atau kita minta bantuan pihak yang bisa mengatasi uh, ini menurut saya Keseriusan munculnya dari sana, Mbak, menurut saya. Baik, Bang Aristo harus dibuka kembali dari awal dilakukan pemeriksaan ulang kepada delapan orang terpidana ini untuk menunjukkan keseriusan pihak kepolisian. Yang sekarang kalau katanya Pak Wahyu begitu lambat gerakannya. Jadi tergantung ya konteksnya apa mau memeriksa lagi. Jadi saya tadi sudah katakan pintu masuk untuk memeriksa kembali itu adalah dengan kaburnya tiga DPO ini, hmm. ya dengan investigasi tiga DPO ini. Dengan kabunya di dpo ini artinya kan masih proses investigasi masih berjalan. Yeah. Nah di disinilah kalau misalnya dia sudah tertangkap itu kan dia dilakukan kembali proses penyidikan investigasi. Disitulah delapan orang ini bisa dimintai keterangan, okay. diperbandingkan aja keterangannya hmm. masih sama nggak dengan keterangan yang hmm. lama hmm. yang di, di uh, sebelumnya yeah. yang yeah. sudah uh, menjadi putusan pengadilan itu pintu masuknya justru hmm. uh, lewat situ nah seperti kayak misalnya Saka justru di situ pintu masuknya hmm. dia bisa dimintai kembali misalnya hmm. dalam rangka menyidik tiga uh, DPO ini hmm. itu nah tapi kalau misalnya mau membatalkan tadi putusan pengadilan tadi ya kalau mau yang bisa membatalkan putusan pengadilan itu bukan polisi penyidikan lagi tapi okay. tingkat jenjang ya. yang lebih tinggi yaitu peninjauan hmm. kembali tadi hmm. peninjauan kembali itu kan tadi bukan hanya bukti baru ada hmm. tiga syarat peninjauan kembali pidana hmm. Betul, bukti baru itu yang memang yang paling kuat. Hmm. Yang kedua, kekeliruan yang nyata ya kekilafan hakim itu disebutnya. Jadi hakimnya kilaf. Okay. Jadi seperti e, misalnya visumnya itu katanya e, tusuk apa benda tumpul, Betul. tapi yang muncul e, tusukan tajam. Yeah. Nah ini kan kekilafan. Nah, apa kekilafan ini dampaknya apa sebenarnya kepada putusan itu? Apa yang membuat putusan itu menjadi error ketika hmm. visum itu berbeda? Itu kan kekilafan. Atau hmm. yang ketiga ada pertentangan di dalam putusan. Jadi ada putusan-putusan yang lain misalnya. Hmm. Itu kan ada delapan orang. Dan delapan orang itu faktanya berbeda-beda. Nah itu hmm. juga menjadi indikasi untuk peninjauan kembali. Hmm. Jadi itu ya. Jadi yang paling sederhana dalam membuka kembali putusan ini adalah... ...misalnya para terpidana ini yang sedang menjalani atau saka ini itu mengajukan peninjauan kembali, Oke okay. ya peninjauan kembali terhadap fakta-fakta tadi. Jadi bukan hanya bukti baru. Hmm. Nah, yang kedua, ketika melakukan penyidikan terhadap tiga DPO ini dalam merangkap mengejar tiga DPO ini, atau misalnya kalau dia sudah tertangkap, itu bisa diperiksa kembali keterangan-keterangan keterangan ini. Kuncinya adalah tertangkap terlebih dahulu tiga DPO tersebut. Itu salah bisa. satunya, It, pintunya salah satunya. Pintu salah ya. satunya. Ya, 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 baik. Pak atau juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau kami ini kan. Eh, lembaga yang memang mendapat mandat dari negara untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban, yeah. jadi tanpa status itu kita sulit untuk bisa memberikan atau melakukan intervensi di dalam perkara ini. Bahkan ketika nanti eh, apa, ibu pengacara tadi bersama kliennya mengajukan peninjauan kembali, itu statusnya kan belum bisa disebut sebagai korban, itu kesulitan kami. Nah, kami... Justru lebih berpikir, untuk mungkin, ya, nanti akan kami sarankan pada rekan-rekan di LPSK melakukan upaya proaktif kepada korban dan keluarga korban. Karena itu, yang jelas hmm. mempunyai hak untuk mendapatkan eh, pelayanan dari negara, baik itu sebagai korban, nantinya misalnya membutuhkan ganti rugi dari pelaku. Kita akan melakukan penilaian atau sekarang kalau misalnya dia sebagai korban atau keluarga korban mendapatkan tekanan-tekanan di dalam proses pemeriksaan misalnya itu kami akan bisa lindungi. Hmm. Juga hak-hak lain dalam bentuk bantuan, misalnya bantuan psikologis kalau misalnya ada eh, apa? Eh, gangguan psikologis yang dialami oleh keluarga ini karena peristiwa tersebut dan karena berlarut-larutnya atau setelah sekarang menjadi apa ramai lagi yeah. itu ada trauma psikologis kita bisa berikan bantuan psikologis, Baik. termasuk bantuan-bantuan lain. Baik, kita akan lihat sebelum kita lanjutkan perbincangan juga nanti kita dengarkan bagaimana keterangan dari Putitin. Kami akan bawakan Anda data dan juga fakta, ini catatan dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal mengenai perbedaan adanya kejanggalan-kejanggalan yang baru saja terungkap. Kita lihat, deretan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina ini ini versi pengacara terpidana bahwa hasil visum atau otopsi berbeda dengan hasil persidangan. Kita tahu tadi salah satunya juga sudah kita dengarkan. Butitin bercerita mulai dari kemarin bahwa luka yang diderita dari hasil visum ini oleh korban adalah lusa akibat benda tumpul, bukan tusukan benda tajam. Nah, kita lihat juga kembali kesalahan prosedur penangkapan, pemeriksaan dan identitas pelaku ini yang dikatakan oleh pengacara. Bagaimana tidak ada surat penangkapan ditangkap kemudian delapan orang itu dan Para pelaku ini mengaku, termasuk juga Saka, yang saat ini sudah bebas, mengaku tidak mengenal korban, kemudian juga merasa, dan juga mengaku mendapatkan intimidasi pada saat itu, sehingga e, terpaksa mengaku telah melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki. Dan berikutnya, kita lihat. Delapan terpidana mengaku tidak mengenal korban, ini yang kami sampaikan, dan juga tidak mengenal pelaku buron atau tiga DPO tadi. Itu disampaikan oleh delapan terpidana, termasuk juga Saka. Baik. Ya. Kita akan menuju ke Ibu Titin terlebih dahulu. Ibu, kami mungkin bisa dapatkan informasi, sejak kapan Ibu ini menjadi kuasa hukum bagi Saka Tata dan juga satu terpidana lagi, yaitu Sudirman? Sebetulnya sejak awal terjadinya penangkapan saya sudah oleh orang tuanya ketika orang tuanya mendengar informasi anaknya ditangkap saya sudah pegang mbak. Pegang tujuh karena tujuh itu karena yang satu itu yang satu itu kan ketika yang tanggal 31 Agustus itu yang tujuh orang ditangkap yang satu kan sebetulnya sudah ada di dalam mbak. Sudah ada di dalam dalam perkara eh, sajam. Dia sejak tanggal 30 sudah ada surat penangkapan. Dia sudah ada di dalam. Kemudian yang ketika tujuh orang itu datang disatukanlah dengan yang Rivaldi itu yang sudah ada di dalam. Mereka nggak kenal, tapi disatukan dan dimasukkan dalam satu tuntutan seolah-olah saling mengenal, seolah-olah melakukan pembunuhan berencana. Rivaldi itu sudah masuk di dalam sehari sebelumnya. Sudah masuk di dalam untuk kasus yang berbeda ya, Bu. Untuk kasus yang berbeda di polsek yang berbeda. Hmm. Baik Bu, kemudian Bu, kemudian uh, Saka, Saka kan uh, terpidana uh, terdakwa anak waktu itu sebetulnya sejak tanggal 31 penangkapan tanggal 1 Agustus saya sudah berusaha datang ke Polres Cirebon Kota uh, setelah mendapat informasi dari keluarganya, cuman waktu itu sudah tidak ada tidak ada di Cirebon Kota alasannya sudah dioper ke Polda. Jadi setelah anak itu ditangkap kalau nggak salah sekitar tanggal 16 September saya baru bisa e, menandatangani kuasa. Jadi selama di Polda juga kita nggak bisa ketemu dengan ini dengan karena surat kuasa itu di tanggal 16 kalau nggak salah saya masih buka file lagi. Tapi kalau nggak salah dua minggu setelah e, tujuh orang itu delapan orang itu ditangkap. Baik, ibu, apa sebenarnya upaya bantuan hukum yang ibu lakukan untuk para klien ibu ini termasuk tadi meluruskan hal-hal seperti itu, ibu, termasuk juga meluruskan bahwa saka merasa tidak mengenal dan sebagainya, adakah upaya-upaya ibu lakukan? Sejak 2016-2017, saya sudah melakukan berbagai upaya, mbak. Tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 September saya bisa cek lagi karena. Uh, file-nya ini berantakan, saya sudah melapor ke propam Polda Jabar, saya sudah melakukan itu, kemudian juga uh, sidang anak juga kami merasa tidak nyaman, saya sudah ke Komisi Yudisial, kemudian kami, saya juga sudah melakukan pelaporan ke Komnas Ham, uh, cuman tanggal-tanggal pastinya saya ini tanda terimanya ada, cuman saya berkasnya harus saya bongkar kembali, kemudian uh, di media sebetulnya yang Uh, tersangka waktu itu masih tersakwa babak belur itu tahun 2016 dan 2017 itu sudah beredar mbak dan saya juga sudah teriak teriak ke media tapi saya juga mendap mendapatkan informasi bahwa uh, waktu itu beberapa media memang sudah ter itu kan kasusnya yang dihembuskan geng motor mbak geng motor jadi sengaja dibikin orang-orang uh, yang tertangkap itu yang sekarang waktu itu masih tersangka kemudian jadi terwakil itu orang-orang yang sadis. Fakta dalam persidangan seperti keterangan e, Lida Liga Akbar atau e, Gaga, li, saya lupa ini harus ini. Pokoknya ke, fakta dalam persidangan ada anak namanya Liga Akbar. Liga Akbar itu teman dekatnya Eki. Hmm. Dalam BAP dinyatakan bahwa yang mem, ta, jam 21.15 Liga Akbar itu masih bersama dengan Eki dan Vina, Vina menggunakan jaket ekstensi. Itu dalam BAP ada, Mbak. Tetapi dalam persidangan jaket itu tidak tidak pernah dihadirkan. Jadi eh, sebetulnya siapa yang eh, geng motor, siapa yang sebetulnya para pelaku yang dianggap pelaku ini sebetulnya kan cuma-cuma kuli bangunan. Kuli bangunan, jam pada saat penangkapan itu, mereka baru selesai bekerja karena waktunya masih pukul 5.17. Mereka ngumpul di depan uh, SMP 11 karena memang tempat tongkrongannya di situ. Mereka baru pada pulang kerja. Jadi, yang ta tahun 2016, 2017 itu, yang dihembuskan kekejaman para pelaku sebagai geng motor, fakta di persidangan, yang mempergunakan jaket ekstesi itu. Uh, adalah Vina kenapa saya ngomong kayak gitu karena BAP nya seperti itu baik BAP nya bunyi seperti ya. itu ibu ya adakah upaya banding Bu pada saat itu uh, banding Mbak banding sampai kasasi kita lakukan baik sampai kasasi ya kemudian juga ibu tadi sudah mengatakan sudah melaporkan kepada hmm. Prof kepam kemudian Komisi Yudisial dan Komnas HAM apa respon mereka Bu Uh, saya memori saya agak ini Mbak. Saya dulu yang yang pasti kalau komisi yudisial turun gitu. Saya ingat tapi yang lainnya saya tidak termemori dengan baik karena saya cuma pegang laporan itu ada. Ya apakah? Saya lupa. Apakah saya lupa tidak apa, mendapatkan respon? Bu? Setelah itu gitu, Hmm. Apakah tidak mendapatkan respon atau ada respon sebenarnya dari mereka? Tapi ya karena nggak ada dokumen, gak ada dokumen apapun yang masuk ke kita, Mbak. Nggak ada dokumen apapun berarti saya juga nggak paham dulu prosesnya seperti apa. Baik. Ya. Kalau yudis... dokumennya ada pasti saya punya. Komisi Yudisial turun tidak memberikan rekomendasi, Bu? Uh, turun tapi saya tidak tidak tahu hasilnya seperti apa. Maksudnya Ibu tidak tahu? Uh, tidak tahu. Jadi Komisi Yudisial waktu itu datang ke Cirebon, ya. memeriksa salah satu kakak saka gitu. Tapi hasilnya seperti apa saya nggak ngerti, nggak 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 dapat nggak dapat informasi apapun. Apakah hasilnya tidak disampaikan ke ibu? Atau hanya memeriksa saja kemudian tidak ditindaklanjuti? Ya, ya hanya memeriksa saja, hanya memeriksa. Saja. Kemudian saya nggak tahu hasilnya. Ibu tidak ada upaya lagi ibu uh, untuk maaf, kemudian meminta. Iya, ada... ibu tidak ada upaya lagi untuk meminta kelanjutannya seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut. Uh, saya nggak ngerti waktu itu saya lupa apa saya sudah ke kehabisan energi atau saya lupa saya lupa apa sih yang saya lakukan setelah uh, Komisi Yudisial sempat memeriksa. Kemudian saya lupa apa yang uh, karena waktu itu kan beban saya luar biasa terhadap. Uh, apa yang saya lihat di persidangan, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar, uh, jadi beban saya kayaknya lebih fokus ke situ. Saya lupa, apa sih yang setelah pelaporan-pelaporan itu, saya kayaknya nggak fokus uh, mengenai tindak lanjutnya seperti apa. Baik, yang saya turun, lebih ke yang turun hanya kayu, mulai Ibu. mendasarkan pendidikan anak-anak. Yang turun hanya kayu, pihak Propam tidak memberikan uh, ya. respon, tidak, ya. Komnas HAM tidak memberikan respon. Yang saya hadapi waktu itu kalau nggak salah hanya Kaye. Saya masih ingat waktu itu saya dipanggil ke sebuah hotel di Cirebon, di, uh, di, 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 dimintai keterangan. Yang saya ingat hanya Kaye yang uh, ada upaya datang ke Cirebon. Kemudian saya dipanggil sama kakaknya Saka ke sebuah hotel di itu karena wawancaranya di hotel kalau nggak salah. Saya yang termemori banget sama saya itu. Kalau yang lainnya saya. Ngeblank kayaknya memang nggak 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 ada komunikasi tindak baik. lanjutnya. Baik, termasuk ibu, ibu sudah tidak mengingat lagi siapa nama orang yang kemudian menanyakan ibu pada saat itu yang turun dari kaye. Tidak, ibu sudah tidak ingat? Nggak. Baik, ingat, baik ibu nanti kita akan lanjutkan ingat, kembali. Nanti juga bang, Pak Asto bisa berikan tanggapan, Pak Aristo juga, Pak Wahyu juga, tapi setelah jeda. Berikut ini kami sudah kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Pak Wahyu, kalau dari tadi Bu Titin sempat bercerita bahwa juga sudah melapor mengenai hal ini ke Propam. Nah, Pak Wahyu, ada pandangan juga mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pihak kuasa hukum ini? Saya kira kuasa hukum boleh-boleh saja maaf, maaf mengontak ke sana-sini. Tetapi ini kan kegaduhan saat ini yang rame, ini kan setelah dipicu film final tujuh hari itu kan tujuannya mencari sebetulnya Bagaimana peristiwa sebenarnya? Sekarang ini kan muncul bantahan-bantahan, ya muncul sanggahan sanggahan muncul fakta-fakta baru. Ini e, menurut saya e, terlepas dari sudah ada keputusan hakim memutuskan e, seumur hidup, ya berarti kan ini keputusan yang sangat sangat berat kan? Itu tu, tu, e, tuduhannya pembunuhan berencana. Saya kira ini nggak bisa dibikin e, cerita main-main saja, jangan nggak bisa jadi drama terus menerus. Jadi menurut saya dalam hal ini Polri harus 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 sesegera mungkin menuntaskan ini dengan kewenangan dan kemampuannya. Kemampuannya apa? Untuk segera mengungkap sesegera mungkin sehingga tidak muncul spekulasi-spekulasi yang terus berkembang karena semakin ini diulur-ulur, semakin ini diperpanjang, maka yang terjadi cerita itu akan semakin banyak dan nanti akan semakin sulit. Jadi fokus saja. Kalau nggak ada DPO, ya bilangnya nggak ada DPO. Mengapa dibikin alasan ada depo tapi enggak, tapi, ada, tapi ternyata deponya siapa nggak jelas. Kan kasihan Pak Lurahnya segera sampai bingung. Hal-hal hmm. inilah menurut saya yang harus menjadi perhatian publik. Artinya kegaduan ini jangan jadi semacam kemudian telenovela. Tapi ini harus menjadi proses hukum, kasus hukum. Dan menjadi konsentrasi kita untuk benar-benar kita mau serius menangani ini. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kejadian 2016 yang dianggap sudah selesai menjadi muncul kembali, jadi menurut saya ini bukan dibuka kembali, ini persoalan yang belum selesai, yang belum tuntas hmm. sekarang terbuka saya khawatir nanti ada kasus-kasus lain seperti ini, yang kemudian bergulir hanya karena ada peran-peran dari media sosial yang sekarang eranya, ini menurut saya sehingga uh, kemampuan Polri terutama dalam scientific crime investigation ia dipergunakan uh, kalau perlu supervisi dari MAPS ia dipergunakan, didorong maka Uh, jangan hanya statement tapi kan saya dengar hari ini akan turun atau kemarin akan turun ya kalau turun tindakannya apa harus jelas karena kalau tidak begitu ini kan sudah ada kalau nggak salah lima atau enam kapolres berganti kasatreskrim berganti tkp berubah-ubah ini kan sudah dilepas semua jadi sudah nggak ngurusi yang dulu misalnya itu urusan kamu lah bukan urusan saya ini kan berbahaya dan hmm. ini nggak baik untuk polri karena begini sekarang ini narasi yang ber Kembang sudah tidak lagi salah tangkap, tapi asal tangkap. Ini kan buruk Baik. untuk Polri. Sementara prestasi Polri di bidang lain sangat banyak. Baik. Dan Polri teman-teman bekerja juga dengan serius. Ya. Ya, kalau kemudian frame, framingnya jadi asal tangkap, kan kemudian jadi bertambah buruk ini citra hmm. Polri. Kan? Baik. Kasian teman-teman bekerja -teman, teman -teman, serius maksud saya. Baik Pak nah. Wahyu. Ya kami juga berikan kesempatan kepada dua narasumber lainnya Pak Bang Aristo, Pak Ashto, untuk bisa berikan pernyataan penutup. Melihat apa yang sudah disampaikan oleh Titin sejauh ini, Bang Aristo. Ya, sebenarnya kan negara ini setelah reformasi itu kan menyediakan instrumen atau peraturan-peraturan dan juga lembaga-lembaga yang bisa ikut mengawal proses penegakan hukum itu ya. Jauh lebih baik ketimbang yang dulu. Problemnya, instrumen-instrumen eh, dan lembaga-lembaga ini belum eh, semuanya berjalan sesuai dengan eh, apa semestinya. Hmm. Karena orang belum mengenal dan sebagainya dan sebagainya nah sebenarnya penasihat hukum maupun keluarga itu sejak awal sudah sudah bisa memanfaatkan peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga ini tadi dikatakan oleh Bu Titin kan sudah mengadu sana kemari ya ya nah, kalaupun aduannya itu belum direspon ya mestinya di di follow up, lagi. follow up lagi sehingga respon itu lebih bisa mengarah pada apa yang menjadi bahan aduan Bu Titin ini hmm. sebenarnya saya berharap begitu nah LPSK sebagai lembaga baru yang melengkapi sistem peradilan pidana eh, kita sebenarnya berharap agar polisi segera mungkin seperti kata Pak Wahyu tadi menuntaskan proses ini ada tiga DPO kok tidak disebut tidak jelas DPO itu yang tidak jelaskan keberadaannya Oke. tapi yang di DPO kan mestinya jelas hmm. jadi proses untuk mencari DPO itu yang harus dilakukan oleh kepolisian secara proper, baik. sehingga proses ini bisa terungkap secara baik. Baik, ya terakhir juga penutup, Bang Aristo. Jadi begini, saya mau menyampaikan ya, ketika kita melihat sebuah kasus pidana itu ada dua aspek penting. Yang pertama ada aspek proseduralnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa aspek prosedural ada uh, penyiksaan ketika pemeriksaan, salah identitas, tidak ada surat tadi butitin. Aspek prosedural ini sayangnya di Indonesia itu Bukan menjadi alat bukti kuat untuk menunjukkan sesuatu itu salah. Mm. Orang itu tidak bersalah, tidak bisa membatalkan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Kenapa ya? Karena itu desain hukumnya pilihan politik dari hukum Indonesia. Jadi, kesalahan prosedur itu tidak otomatis membatalkan penetapan tersangka, terdakwa, atau kesalahan seseorang. Mm. Indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres, iya, yeah. tapi dalam hukum Indonesia itu tidak bisa membatalkan. Nah, yang kedua. Komponen yang kedua adalah komponen fakta. Jadi ini jangan dicampur adukan. Fakta itu adalah fakta-fakta hukum tentang apa yang terjadi seperti visum dan lain-lain. Nah, jadi melihat persoalan pidana ini dalam dua aspek ini. Begitu okay. juga dalam persoalan fina ini yang harus dipisahkan. Hmm persoalan prosedural dan persoalan substansi. Oke, okay, baik. Nah berikutnya kita juga akan langsung saja mendapatkan keterangan dari Bapak Sulaiman yang juga merupakan kepala desa Banjarwangun yang ini disebutkan merupakan lokasi tempat tinggal dari tiga DPU ini yaitu Andi, kemudian Dani dan juga yang ketiga adalah Pegi ataupun Perong. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, mohon maaf. Kami belum bisa mendengar suara Pak Sulaiman. Sepertinya masih belum dinyalakan, Pak. Baik, Pak. Selamat malam, Bapak Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman bisa mendengar suara saya. Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Sulaiman, tapi juga sudah mendapatkan gambar dari Pak Sulaiman. Baik, kami coba. Pak Sulaiman sudah bisa. Selamat malam, Pak Sulaiman. Halo, iya, selamat malam, Pak Sulaiman. Sudah bisa mendengar suara saya. Bisa, alam, baik, siap, baik, udah bisa Pak, mendengar. Ya. Baik, Pak Sulaiman, langsung saja bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Ketika kemudian mendapatkan kabar, informasi bahwa tiga DPO ini, Andi, Dani, dan Peggy atau Perong ini merupakan salah satu warga yang tinggal di desa Banjarwangun, Bapak apa yang Bapak lakukan? Apakah sudah memeriksa, mengecek apakah memang ada tiga orang tersebut yang tinggal di area Bapak? Alhamdulillah, setelah kami dapat informasi bahwa warga kami DPO telah pembunuhan Pina, kami selalu bergerak dan selalu update ke masyarakat dan RT RW. Salah satunya kami juga mengecek daftar kami yang sesuai dengan daftar nama yang ada di di Banjar Bangunan itu Andi dan Dani. Ternyata Andi dan sama Peggy juga. Peggy itu juga nggak ada juga. Dan Andi saya uh, cross-check di data kami juga ada 15 nama Andi tapi semua nggak Andi aja Andi ada Andi uh, Setiawan ada Andi ada panjangan ini salah satunya ini nggak lengkap juga Andi Andi aja kan gitu. Kami ngecek juga, tapi se -se satu pun nggak ada yang cocok dengan Andi yang disesuaikan dengan DPO itu. Baik. Dan Dani juga, Dani kami juga sama. Saya cross check langsung ke lapangan juga, tapi hmm. nggak ada juga Baik. sampai saya detik ini juga. Pak, jadi ya. kan kan dari pihak kepolisian tidak mengeluarkan foto. Nah, Bapak bagaimana caranya kemudian memeriksa apakah Andi, apakah Dani, apakah Perong yang dimaksud bukan warga Bapak? Padahal ada nama-nama Andi dan Dani di sana. Kami setelah itu juga ada dari kepolisian Polsek ke Polsek mundro ngecek ke, ke desa. Kami arahkan ke ke kecamatan bahwa kalau berktp pasti ada itu ada Pas foto dan sidik jari juga yang dulu pernah bikin KTP, kalau itu punya KTP Banjarwangunan, ya ini kemungkinan ini hanya apa? Eh, saya juga nggak ngerti ini kok eh, nama tiga-tiganya itu kok Desa Banjarwangunan ya, dan, ya termasuk ya Andi dan Dani dan Peggy itu itu awalnya dari mana? Saya juga kaget juga ini warga kami dinyatakan bahwa ada DPO warga kami. Saya juga meminta keterangan ini dari ke pihak kepolisian juga kan gitu. Baik, apa yang yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Bapak? Apakah memang mendapatkan informasi bahwa KTP ataupun juga apapun tuh data dari DPO-DPO ini merupakan data warga Bapak? Apa yang disampaikan Pak? Halo, halo. Ya, ya, Pak. Halo. Ya, Pak. Ya. Bapak, masih bisa ya, mendengar suara saya mbak? ya Halo. apa yang disampaikan ya, oleh pihak kepolisian pak pada saat itu menjelaskan kepada bisa, bapak bisa, tapi, ya t -t tapi nggak lancar mbak baik pak sulaiman Halo. ya ya masih bersama kami pak sulaiman bisa Halo, di Halo. ya pak sulaiman bisa dijelaskan ya. apa yang menjadi dasar pihak kepolisian kemudian menyebut bapak sepertinya suara saya tidak terdengar dengan jelas baik bapak sepertinya masih ada kendala Uh, untuk bisa komunikasi dengan Pak Sulaiman tapi tapi kita sudah mendapatkan keterangan tadi bahwa memang tidak ada yang sesuai dikatakan oleh Pak Sulaiman dari warga Desa Banjarwangun ini memiliki nama, memang ada nama Adi, ada nama Dani, tapi tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai 3 DPU dalam kasus ini. Terima kasih tentunya Pak Sulaiman sudah memberikan keterangan, Pak Wahyu terima kasih, Bu Titin terima kasih, Bang Aristo terima kasih, Pak Astro juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana kemudian upaya gerak cepat dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini.